Berikut ini cara untuk merekam layar tablet Samsung. Jadi untuk tablet Samsung, untuk pengaturan rekam layarnya, kalian bisa buka pengaturan. Kemudian pilih fitur lanjutan. Nah, di sini ada gambar layar dan perekam layar. Ini untuk perekam layar bisa kalian lihat. Untuk suara bisa kita atur mau merekam mikrofon, internal atau tidak ada. Kualitas videonya maksimal 1080. Kemudian tampilkan ketukan. Jadi kalau kita merekam dia ada titik putih setiap kita nyentuh. Untuk mulai merekam bisa dari sini juga. Nah, yang ini ada perekam layar. Kalau tidak ada kalian bisa cek di icon plus. Nah, lihat kalau dia berada di atas, kalian tekan lama, tarik ke bawah. Pilih selesai. Nah, pilih di sini merekam. Kita dikasih pop up seperti ini. Memilih apakah mau merekam dengan suara, lalu pilih mulai merekam. Dia ada countdown, hitung mundur 3 detik. Dia ada tool di sini, bisa kalian lihat. Nah, tool ini kalau kita pilih di sini bisa kita sembunyikan. Ini untuk mencoret. Kemudian warnanya juga bisa diganti. Nah, seperti ini. Kemudian ada tombol undo. Dan untuk menghentikan ada ikon kotak di sini atau dari sini juga bisa. Nah, yang ini kalian ketuk dia akan berhenti juga. Ketuk di sini untuk berhenti juga sama. Nah, rekaman disimpan. Jadi semudah itu untuk merekam layar.